Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, salam jumpa lagi sahabatku ya. Di suasana sore hari yang habis turun hujan sahabatku ya. Ini masih agak rintik-rintik sahabatku ya. Saya mencoba melihat-lihat kebun pisang sahabatku ya, supaya terpantau. Mungkin karena musim hujan ini curah hujannya tinggi sahabatku ya, jaga kemungkinan sampai jangan sampai sahabatku ya pohon pisang itu kebanjiran, yang nantinya itu kalau kebanjiran itu rawan sahabatku ya, rawan untuk kurang subur, mungkin bisa ya mati sahabatku ya. Eman kalau gak dipantau karena saat-saat musim hujan seperti ini sahabat ya. Ya ini sahabatku, ini masih ada rintik-rintik hujan. Nah ini di suasana kebun pisang. Nah ini. Ya ini sudah saya setting sahabatku ya, supaya tidak kebanjiran, walaupun lahan ini adalah lahan pekarangan yang pengairannya itu penyaluran untuk keluarnya itu agak susah. Nah ini saya usahakan bisa subur sahabatku ya, saat musim hujan ini jangan sampai kebanjiran. Ini suasana hujan sahabatku ya, masih rintik-rintik. Ya, ini sudah menginjak, sudah ada yang sudah berbuah, ada yang keluar jantung. Nah ini sahabatku sekalian, jangan lupa sahabatku ya, subscribe dan like dan tekan tombol lonceng di channel Petani Pisang Gadu-Gadu. Yang setelah ini sahabatku ya, ini kemungkinan sebagian, nah ini memang agak rendah sahabatku ya, tapi ini airnya itu cepat menyusutnya sahabatku ya. Yang sebelahnya ini sengaja, ini sudah saya timbun untuk biar terjadi pupuk kompos sahabatku ya. Ini yang jelas yang seperti ini tidak mungkin kebanjiran. Nah ini subur-subur sahabatku ya. Nah ini sudah pada keluar jantung dan sudah berbuah. Ini rata-rata sudah anakan yang kedua atau ada yang ketiga sahabatku ya, karena posisinya ini udah nggak banjir, jadi udah nggak khawatir kalau musim hujan seperti ini. Nah, ini syukur-syukur sekali sahabatku, karena ini saya menggunakan pupuk kompos yang semuanya ini bekas-bekas daun-daun rumput, terutama pelepah-pelepah pisang ini saya gunakan untuk pupuk kompos. Ya seperti ini sahabatku ya, ini tapi air di pekarangan ini cepat sekali menyusutnya. Ini tadi barusan curah hujannya cukup tinggi, jadi ya menggenang airnya. Nah itu sahabatku ya, di cuaca yang masih rintik-rintik ini saya mencoba untuk melihat-lihat kebun pisang. Ini kebetulan yang ada di blok depan, ini pisang ambon semua sahabatku ya. Itu aja sahabatku ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani pisang Gadu-Gadu, Warung Sidoarjo. Yes.